Komplotan perampok bersenjata api menembak petugas pengisi uang ATM sebuah bank swasta di Pekanbaru Riau, Saudara. Pelaku menggasak uang 100 juta rupiah setelah melukai korban. Aksi perampokan di mesin ATM di Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru Riau sempat terekam CCTV, Saudara. Empat pelaku memaksa masuk saat petugas mengisi uang. Petugas sempat melarang pelaku untuk masuk, namun pelaku melawan hingga menembak korban di bagian perut. Korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini sedang dilakukan olah TKP. Olah TKP bahwa proses itu adalah proses pengisian ATM dari Bank Panin. TKP-nya di persimpangan Jalan Tanjung Datu. Sempat menembak salah satu ini ya? Sementara ini korban ada satu orang yang di Rumah Sakit Eko Hospital sedang dilakukan tindakan medis. Informasinya memang demikian. Dan di TKP juga kita temukan selongsong 9 mili. Nah, nanti kita akan analisa, kemudian kita lakukan pemeriksaan di lapor. Kemudian kita lakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku.